Halo semuanya, di video kali ini yo saya akan mereview motor-motor lagi kayak gitu. Yang bakal saya review adalah motor Matic berkapasitas CC besar, sudah dimodifikasi sedemikian rupa. Nanti bakal saya kasih lihat ke kalian. Habis itu seperti biasa kita tes ride, tes kecepatan, sekalian kita coba upgrade engine dan lain-lain, kita coba-coba lah pokoknya yo. Dan motornya adalah Yamaha X-Max nih, kayak gini ya motornya. Wah, sudah dimodif simple, minimalis, tidak terlalu berlebihan, maksudnya nggak rame-rame banget kayak gitu yo. Guys, untuk spek singkatnya ya guys ya, motor ini memiliki kapasitas 250 cc dengan diameter diameter piston 70 mm, dan stroke-nya adalah 65 mm kayak gitu ya. Terus harga motor ini sekitar 65 jutaan kalau nggak salah kayak gitu. Itu untuk spek singkatnya aja. Memiliki 4 klep juga, udah 4 klep. Nih, saya baca di Google nih, SOHC single cam tapi 4 klep kayak gitu ya. Oke, kita mulai dari depan nih guys. Nih, untuk master rim standar, kanan kiri standar ya masnya. Dan ini 3D modelnya juga bagus nih guys, teksturnya juga dilihat enak kayak gitu ya kan. Speedo juga standar gitu, warnanya merah kayak gini. Ini yang di upgrade adalah, kalau yang terlihat adalah bagian pengereman ya guys ya. Untuk kaki-kaki kayaknya masih standar, cuma ini kayaknya di downsize gitu sih. Jadi dia kan rada ceper nih. Tapi tadi tak coba itu ini karakter saya ini, kakinya belum nyampe di aspal kayak gitu atau di tanah ya, jadi masih ngambang gitu loh. Nah, oke, kita cek nih bagian depannya mana nih jongkok. Nah, ini bagian depan nih, pengereman depan kaliper sudah menggunakan Brembo. Kalau untuk disnya ini masih standar nih kayak guys, atau mungkin ini Brembo juga tapi masih simple gitu ya, atau floating nih atau standar nih, nggak tahu guys. Kalau dilihat dari 3D model ini standar ya, disc brake-nya elek juga standar, bannya gendut halus nih, shock kompon nih kayaknya, bukan shock kompon lagi nih, buat balap nih kayaknya. Itu yang belakang nih yang paling kelihatan adalah di bagian kanan ya. Ini dari knalpot dia pakai Akrapovic, untuk tipenya nggak tahu. Terus pengereman belakang juga udah pakai Brembo tuh, kaliper ya tau, selang remnya nggak tahu tuh mereknya, yang jelas udah diganti juga depan belakang. Terus radiator udah di custom tuh, radiatornya udah diganti. Leheran knalpot dia udah pakai yang titanium. Terus itu ada tambahan selang-selang nih, kemungkinan untuk kapasitas mesinnya udah di upgrade ya dia ya, kemungkinan. Nanti kita tes aja supaya tahu speednya berapa gitu ya. Nih, sisanya standar juga guys ya, pelek belakang juga standar, cuman repaint hitam doang. Mesinnya kayaknya juga hitam. Begitu, sisanya bener-bener standar nih. Yang di upgrade tuh yang paling kelihatan bagian ini nih. Nah, ini sama downsize kayak gitu ya. Kita bakal lihat aksesoris modifnya apakah ada atau tidak. Kita cek dari sini ya, atau ada bengkel nggak sih? Kayaknya nggak ada bengkel guys. Ada bengkel nggak ya? Nggak ada. Nggak ada bengkel ini. Oh, ada nih di atas ini nih. Kita cek ke bengkel kali ya. OTW dulu nih. Apa nggak pakai gadget? Nah, untuk sound engine masih minus ya guys. Saya masih mencari cara supaya ada sound engine Matic. Aduh, MPH lagi guys. Sempak. Keluarga ngawur, jangan begitu ya, jangan ditiru. Oke, kita coba bawa ke bengkel dulu. Ini 105 MPH ya guys, kalian convert sendiri itu berapa kalau kilo KMH. Aman guys, ini adalah jet ski darat ya. Lebih banget bro, bongsor ini mungkin mati. Hai, ini kita on the way. Ini bengkelnya udah nyampe nih, kayaknya ini Los Santos custom deh. Bagian sini tuh, kita coba. Wih, salah bro.
atau gacek ya. Nah, sih muter-muter. Oh iya nih Los Santos Custom nih, bener nih. Apakah bisa masuk, guys? Oh, bisa, bisa. Modifikasi. Oh ya, tadi kan saya bilang jinjit ya, guys. Eh, nyampe nggak tuh dia? Eh, kan kakinya nggak napak tanah kan dia? Tuh. Padahal kayaknya udah di downsize gini ya. Au deh. Eh, kita lihat vehicle option. Mod menu. Front wheel. Oh, cuma bisa ganti roda. Lampu nih, ganti lampu nih warna. Nah, tuh. Ganti misal blue. Ah, ini biru. Hijau, kuning, dan lain-lain. Enaknya sih putih ya. Putih aja. Ini putih. Terus apa lagi nih? Turbo. Tire smoke. Window tint. Window tint apakah bisa? Oke, negatif. Bahkan engine-nya pun nggak bisa di-upgrade nih, guys. Cuma bisa pasang turbo malah. Nah, itu aja ya, guys. Kita cuci. Oh, udah. Nah, repair. Oke, guys. Ternyata mod ini tidak memiliki extras. Oh, ada banyak extras ternyata. Ini apa nih? Oh, windshield, windshield. Oh, ini dicopot. Ini kasih yang pendek, kasih pendek aja. Ini apa nih extra stiker nih? Wih, shocknya Ohlin bro, bisa diupgrade ke Ohlin ternyata. Nah, ini dicopot. Oh, dia terpisah guys. Tadi berarti ini kita pasang shock Ohlin ya. Shock Ohlin terus. Ini apa nih? Oh, ini knalpot standar. Ini Akrapovic. Oh, ini juga ada Krapovic lagi. Ini apa nih? Oh, ini spion guys, nggak usah. Nah, ini kayaknya mantep pakai yang ini ya sebenarnya ya. Profilnya tuh lebih dapet gitu sih menurutku. Profil. Ini apa sih? Oh, spion ya. Ini atau ini? Ah, ini. Ini kayak naik banget kan? Kalau ini tuh kayak pas gitu loh, nggak terlalu naik. Udah ganti ini aja ya berarti ya. Oh iya, untuk warna nih bisa harusnya. Primary color, metallic. Oh ini bisa nih, ya kan. Ini. Ganti merah aja kayak tadi. Per lesson kayaknya bisa. Lihat, per lesson. Nah ini. Per lesson juga fungsi nih. Dia keganti ya warnanya. Kita ganti ke sunrise orange. Nah ini bagus nih. Tuh pelknya juga ikut ke sun ini. Ganti. Wheelnya bisa nggak sih? Gak bisa guys, untuk wheel. Nah itu aja ya untuk modifannya. Mari kita coba test ride di jalan tol ya guys, seperti biasa yang treknya jauh. Minus satu sound engine. Oh ya, kita lihat dulu bro, ini shock breakernya. Oh lin cowok. Aneh. Ini kenapa begini jalannya nih? Nah nih, shock breaker belakang udah pakai oh lin yo. Anjay. Hedon ini, hedon. Ayo, ayo, naik. Kita isi bensin dulu, oke. Enggak punya nyala nih. Dan SPBU, guys. Bensinnya kita penuhin dulu lah, ya. Ini 124 mph. Oh, ya awalnya lemot, guys. Tapi kalau udah jarak jauh, wah, ngebut dia. Handlingnya juga enak nih. Bro, salah, bro. Ini masuk kemana, anjir? Mana tuh? Gak apal-apal. Oh, di sana ternyata. Enak nih guys, handling itu. Kalau ngebut jadi tambah ceper. Wih. Pakai X-Max ya, gokil sih ini. Bensin dulu. Bisa stres lagi guys ini. Nah ini diisi bensin loh. Kita penuhin dulu bensinnya. Mana nih, bisa kah? Nah ini baru ngisi nih guys. Tangkinya di mana sih ini? Di depan ini ya, depan jok. Jok-jok ini ya. Kayak NMAX gitu gak sih? Kayak iya deh. Alright, penuh. Naik. Anjir, uangku habis guys. Let's go. Nah ini kita langsung coba ke tol kanan. Benar mana guys? Ini mah ya, kita coba pakai loncat-loncat ya. Lawan guys, muter sini ya, muter inilah. Kita coba start dari nanjak lah, nggak apa-apa ya. Nah, di sini ya. Oke. Atas guys. Di sini ya. Oke, 3 2
satu. Anti geber-geber ya, soalnya kan metik nih, nggak bisa digeber. Ini sih bawahnya lemot, guys. Ayo, 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 ayo. Kuat nih harusnya. Let's go. Anjir, 180 mph, guys. Ini kalau kalau KMH berapa ya? Biasanya tak ganti dulu kali ya KMH-nya. 193, cok. Dia kayak ngoper-ngoper terus neleng terus yo. Nah, itu saya nggak tahu bener ini gimana. Oh cuma 196. Dia tuh kayak naik turun gitu loh guys, nggak stabil, nggak tembus 200 dia. Oke kita coba upgrade multiplier ya. Nah di sini, terus di sini tuh bisa juga nggak ya speedometer tuh? Oh, so KMH nih. Nah, bisa, Jim. Tuh, di pojok tuh, KMH tuh. Nah, kita ulang, kita ulang. Kita lihat berapa kalau KMH. 3, 2, 1. KMH tuh, kan lihat yang pojok kanan aja ya. Pojok kanan bawah tuh. 270. 200. 300. Berapa tuh guys, naik turun banget banyak. Ya, anggap aja 315 itu. Soalnya nggak nyentuh 320 juga dia. Ya, 315. Oke, putar balik ya, tapi remnya sih enak ya, remnya ya. Oh, perlesennya tuh guys, bagus banget warnanya. Nah, berapa? Coba multiplier. Taruh nggak nih? Di sini harus ada gede sekali guys angka nih. Wah, ini 16 ini 4 ya. Oke. 3 2 1. Jadi ngangkat anjing. Kita cek guys, tadi kan 315 ya. Apakah ini akan bertambah? Telah di multiplier. Oh, nambah guys, nambah tuh. 360 lah, 355. 55 nih, itu masih enak bro handlingnya. Tapi sebenarnya kan nggak usah ya multiplier tuh, nggak adil bro, nggak adil. Orian aja 315 kmh. Ini 355 nih pas ditambah multipliernya. Ini kita finish SPBU 19 kalian ya. Sore juga tuh. Anjir, ini masih enak banget guys dipakai belok. Wah handling aja top sih ini. Bisa naik gini weh, ini ending beda nih, ending beda nih. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa naik? Aduh turun dia. Wih, sekalian guys. SPBU 19 ya. 300. Iya 355 nih. Udah gak mau nambah lagi dia, gak mau sampai 400. Ini udah kenceng banget ini. Bus. Tuh sampai 2 FPS bayangkan. Frame-nya juga nih. Oke. Karena apa? Sudah berembu nih. Anjay. Gokil nih. Karakterku kenapa begini-begini ya guys nih, nunduk-nunduk nih, aneh banget. Kenapa tuh begitu? Oh udah normal nih guys. Jadi kesimpulannya ya, mod ini enak banget dari segi handling, 3D modelnya oke,
Terus konsepnya juga nggak norak nih. 3D modelnya rapi banget, nggak ada penyok-penyok. Mantep banget lah X-Max. Jos, ini kayaknya bisa jadi mod favorit juga nih. Begitu, selanjutnya kalian boleh komentar motor apa lagi selagi ada, bakal saya coba usahakan kayak gitu ya. Oke, terima kasih yang udah nonton, terima kasih juga yang udah like, sampai jumpa di video selanjutnya, dadah.